Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah gitar akustik elektrik merek Cowboy. Serinya di sini GWC235NS. Tadi saya sudah jemput di JNE. Jadi di sini saya akan menjemput gitar saya yang kalau dari trackingnya kemarin harusnya udah diantarkan. Karena nggak ada tanda-tanda akan diantarkan, saya langsung jemput aja. Oke. Oke, ini adalah produknya. Nanti saya akan berikan link pembeliannya. Ini merupakan salah satu juga alternatif pilihan untuk kamu dalam membeli gitar. Apalagi untuk kamu yang ada di luar Jawa, yang ongkirnya kalau dikirim lewat reguler tentunya akan sangat mahal. Saya lihat ada 300 ribuan. Dalam hal ini saya membelinya di Shopee. Saya akan berikan linknya nanti, oke? Ini ada produknya. Packingnya cukup mantap. Cukup aman rasanya. Tapi walaupun begitu masih ada juga, mungkin dalam perjalanannya ini agak sobek, tapi mudah-mudahan dalamnya aman. Nah, inilah produknya, packingannya. Oke, cukup mantap kan? Oke, sekarang kita akan unboxing produk gitarnya. Tadi kita sudah buka packing kayunya. Sellernya cukup bagus makingnya kalau menurut saya. Oke, kita unboxing, mudah-mudahan produknya memuaskan. Oke, langsung saja. Mana dia? Oke, di sini ada lock bar-nya. Sini. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys. Inilah produknya. Di sini kita dapat softcase ukuran ini. Mudah-mudahan sesuai. Oke, kita letakkan di sini mungkin. Nah, ini. Di sini ada kabel audionya, kabel ke amplinya. Jadi ini elektrik. Oke, di sini saya beli paket yang lengkapnya di toko tersebut. Saya juga nggak di endorse oleh tokonya, jadi karena untuk viewer subscriber saya akan total aja di sini. Di sini saya dapat penggulung senarnya, juga ada pick biasa dan pick untuk finger style. Oke, ini udah. 1, 2, 3. Ini apa ya? Oh, ini gantungannya, gantungan di dinding. Oke, kita dapat gantungan. Lalu ini untuk tali strapnya, sandang gitarnya, tali sandangnya. Di sini juga ada kapu gitar. Kita letakkan di fretnya nanti untuk menaikkan nada.
Dan terakhir, sepertinya ini juga ada senar gitar cadangannya dengan ukuran 0,009. 0,009 ini rasanya ini cukup kecil ya. Oh, ini untuk harusnya untuk gitar listrik nih. Harusnya jangan kasih yang ini untuk selernya nih. Karena ini ukurannya harusnya 0,11 atau 12. Ini 0,09 untuk gitar elektrik. Tapi nggak apa-apalah karena gratis ya, bonusan. Jadi berapa itu tadi? Ada soft case, ada kapu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Oke, cukup lengkap. Oke, kita sekarang ke bagian yang paling pentingnya, gitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan memuaskan. Nah, ini. Oh ya, di sini juga ada kunci L. Ini untuk ngatur necknya, neck gitarnya. Kalau bengkok bisa kita atur lagi. Juga ada ini di gitarnya. Mudah-mudahan nggak ada cacat. Oke. Jeng 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 jereng. Nah, inilah guys produknya. Ini belum setel ya. Ini juga ada preampnya. Saya juga belum tahu cara menggunakannya. Mohon maaf. Tapi secara look ini alhamdulillah enggak ada yang cacat ya. Di gitar cowboy ini. Oke, ini modelnya model cutaway. Ada yang di sini aja, enggak bisa kita leluasa di sini. Tapi ini yang cutaway. Oke. Di sini nggak ada yang truss rodnya, berarti di dalam sini. Kalau kamu lihat di dalam sini ada tempat untuk menyetel necknya dengan kunci L tadi. Itu ada truss rod, tanam besi di sana. Oke, mungkin saya setel dulu gitarnya. Oke, setelah saya stem, inilah sampel suara gitarnya. Menurut saya bunyinya cukup kan bulat. Oke, gitar cowboy ini. Oke. Sekarang saya tidak memakai elektriknya di sini. Saya hanya memakai mic dari sini untuk soundnya dengan mic boya. Oke, untuk sementara kita pakai ini aja untuk sound yang lebih naturalnya. Oke, itu adalah sedikit sampel dari gitar ini.
Menurut saya harga segini cukup worth it lah untuk harga 800.000 dapat gitar ini dan kelengkapan tadi serta packing kayunya. Ini dikirim dari Solo ya ke Kota Payakumbuh Sumatera Barat. Jadi harus packing kayu dan memakai jasa kirim kargo yakni JNE Trucking. Kalau kita memakai layanan ekspedisi reguler ini bisa 300.000. Di sini ongkirnya hanya 80.000. Cukup murah untuk Solo ke Kota Payakumbuh Sumatera Barat. Mungkin ini cukup recommended untuk kamu yang punya budget 800.000-an lebih. Kalau ini saya belinya di Shopee. Saya akan tulis di deskripsi. Untuk hasil sound berikutnya mungkin kamu bisa pantengi terus YouTube channel WWT Payakumbuh. Next saya akan buat beberapa cover lagu dengan gitar ini. Mungkin cukup demikian untuk review gitar ini, gitar cowboy ini. Sebenarnya saya agak kurang pede untuk pemain akustik. Saya biasanya gitaris electric shredder. Mungkin next saya akan coba gitar akustik ini karena sekarang zamannya akustik dengan lagu-lagu yang romantis. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.